Aduhai alangkah meruginya orang-orang yang dahulu tidak pernah datang ke masjid untuk mengerjakan salat. Sekarang dia dibawa bukan untuk salat, tetapi untuk disolatkan. Anda diangkut, diangkat, diletakkan untuk disolatkan. Dulu Anda yang salat di sana. Dulu Anda yang menyolatkan jenazah-jenazah saudara Anda. Setelah itu mereka mengangkat Anda. Kemana? Mereka mengangkat jasad Anda ke rumah yang sempit. Mereka membawamu ke dalam kuburan. Mereka mengantarmu ke liang lahat. Jika Anda adalah seorang mukmin yang saleh, yang baik, akan dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Taala menjadi salah satu taman-taman surga. Sebaliknya, jika hamba tersebut adalah hamba kafir, fasik, pelaku dosa-dosa besar yang tidak bertaubat, melakukan kesyirikan dan bid'ah-bid'ah, dan dia tidak bertaubat sebelum mati, maka bisa jadi liang lahat tersebut menjadi salah satu tempat-tempat di neraka.